Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku di Naufal Elnadi. Nah teman-teman, hari ini hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022. Aku ada di agen Sinar Jaya di Lebak Bulus, kayak gitu teman-teman. Dan aku sore ini akan menuju ke arah timur lagi, tepatnya ke Semarang, naik salah satu bis Sinar Jaya dengan layanan namanya Semarang Express, kayak gitu teman-teman. Untuk unitnya sendiri udah ada di belakang aku ini. Bisnya udah standby tapi masih belum boleh masuk karena sekarang masih jam 16.45 menit. Jadi kita masih nunggu waktu sampai berakhir itu sekitar 1 jam 15 menit kayak gitu teman-teman. Untuk keseluruhan perjalanan seperti apa, ikutin dulu perjalanan aku sampai nanti ke Semarang. Yuk. Nah teman-teman, ini untuk bentuk fisik tiketnya. Dapat yang model struk sampul struk begini, bukan yang sampulan. Ini harus disimpan dengan baik teman-teman karena ini berpotensi buat hilang gitu. Kalau hilang teman-teman nggak bisa makan nanti di rumah makan kayak gitu. Untuk nah teman-teman, jadi ini untuk situasi di agennya Sinar Jaya Lebak Bulus. Ini ruang tunggunya di sebelah sini. Banyak bangku-bangku di sini. Terus tadi aku karena belinya via Redbus, terus aku tukerin tiket ke sana. Sekaligus di situ juga bisa untuk pembelian tiket teman-teman kayak gitu. Jadi di situ bisa langsung go show atau pemesanan. Nah di sini ruang untuk parkiran bisnya. Nah ini masuk 34 RE tujuan Bobotsari Purwokerto. Nah ini bis kita 94 RD Joglo Semar. Ini dia bisnya yang akan membawa kita sampai nanti ke Semarang kayak gitu teman-teman. Nah terus tadi teman-teman, setelah kita ngambil tiket atau nukerin tiket, kita dikasih satu botol air mineral Prima dengan ukuran 660 ml. Mantap. Jadi kita dapat snack duluan nih berupa air minuman. Keren. Nah teman-teman, untuk bis yang ada di sini itu baru ada ini bis 4J Pondok Cabe Wonosobo via Purwokerto. Terus ini ada 71 RC kurang tahu kemana. Bis kita 94 RD Jakarta Semarang dan ini 34 RE ke Bobotsari. Kayak gitu teman-teman. Biasanya sore-sore gini tuh udah rame ya di Puls ini. Biasanya ada double deck juga yang ke Surabaya sama suite class yang ke Jogja kayak gitu. Nah terus juga untuk posisi dari agen Sinar Jaya ini sendiri itu sangat strategis teman-teman. Di situ adalah stasiun MRT Lebak Bulus Grab yang buat MRT, ini jalur langsirnya. Terus di sebelah kanannya itu ada halte busway yang koridor 8 dari Harmoni ke Lebak Bulus. Ada koridor D21 juga sama beberapa koridor lainnya yang aku kurang tahu kemana aja. Jadi ini strategis banget, tinggal jalan kaki dari MRT langsung ke agen Sinar Jaya. Strategis banget tempatnya, keren. Nah teman-teman, sambil nunggu bisnya berangkat, di sini aku biasa beli kopi dulu di Kopi Tera, nggak jauh dari agen Lebak Bulus. Ini menu-menunya, aku beli es Kopi Tera yang ada gula aren ya kayak gitu teman-teman. Ini menunya. Nah tempatnya di sini nih teman-teman, nggak jauh dari terminal agen Lebak Bulus kayak gitu. Mantep. Nah teman-teman, jadi ini kopinya, es kopi susu gula aren. Dia gula arennya beda banget karena dia udah nyampur sama kopinya, jadi udah di liquid bareng gitu gula arennya, jadi nggak terlalu kelihatan ya, hanya kelihatan creamernya aja di sini. Tapi ntar kita coba rasanya enak apa enggak. Ini Kopi Tera, posisinya ada di dekat stasiun MRT Lebak Bulus dan juga ada di dekat agen Sinar Jaya. Mantap. Teman-teman, jadi untuk perjalanan Sinar Jaya ini yang ke Semarang itu harganya hanya Rp160.000 saja sudah sampai di Semarang dan termasuk servis makan. Jadi ini benar-benar kayaknya harusnya worth it ya dengan harganya Rp160.000 dan dapat servis makan langsung ke Semarang kayak gitu. Kita coba perjalanannya kayak apa? Semoga tidak mengecewakan dan semoga perjalanannya lancar-lancar kayak gitu. Yuk teman-teman, ikutin terus perjalanan aku sampai nanti ke Semarang.
Oke, teman-teman, sekilas tentang bis ini. Bis ini menggunakan bodi Jetbus SHD, Jetbus HDD 3+. Buatan karoseri Adiputro. Ini HDD 3+ generasi pertama ya kayaknya ya. Selendangnya masih yang kayak gitu. Terus juga untuk mesinnya, dia menggunakan sasis Hino RN285. Yang udah menggunakan air suspension, teman-teman. Jadi kalau udah pakai air suspension itu biasanya kenyamanannya top. Kayak gitu, teman-teman. Mental-mental. Untuk bis ini sendiri, dia di tulisan situ nggak masuk ke Cibitung. Jadi nanti mungkin dia langsung di tol kayak gitu. Nggak keluar ke kantor Cibitung. Ini 94RD yang ke Semarang. Tujuan akhirnya ke Terminal Penggaron. Nanti aku turunnya di Krapyak aja, teman-teman, kayak gitu. Yuk ikutin terus perjalanan aku bareng nanti bis Sinar Jaya 94RD. Oke, teman-teman, tadi jadi di info dari kantornya buat armada 94RD-nya udah mau dipersiapin untuk berangkat. Jadi kita siap-siap untuk naik ke dalam mesin. Yuk kita lihat kinerja seperti apa. Nah, teman-teman, ini untuk kursiku di seat 1B. Dia pakai legrest dan seat eksekutif. Jadi comfort banget dan legroom-nya luas banget. Wah, keren, mantep. Legroom-nya luas banget. Mantep. Nah, teman-teman, jadi ini tampilan seat dari bis Sinar Jaya 94RD. Dia menggunakan seat dari Aldila. Ini udah ada armrest-nya dengan ukiran kayu, keren banget. Ini bisa di reclining seat juga, teman-teman. Ini ada tombol untuk reclining seat-nya. Terus juga ini udah ada legrest-nya dan ini seat-nya comfortable banget. Harganya Rp160.000 udah dapat seat eksekutif kayak gini. Keren banget, teman-teman. Nah, teman-teman, ini untuk interiornya dari bis Sinar Jaya 94RD yang ke Semarang. Dia menggunakan seat dari Aldila semuanya, berjumlah 32 seat dengan konfigurasi 2 kiri dan 2 di kanan. Ada legrest-nya, harga Rp160.000, keren banget. Ini kelasnya eksekutif kelas ya, teman-teman. Namanya Semarang Express. Mantap. Nah, ini untuk bagasinya, dia menggunakan bagasi yang terbuka. Kalau bagasi tertutup mungkin lebih mantap lagi ya. Terus juga di situ ada stop kontaknya buat teman-teman kalau mau ngisi daya, hanya untuk mengisi daya handphone aja, teman-teman. Kayak gitu, jadi nggak boleh untuk daya powerbank ataupun laptop. Mantap nih, fasilitasnya keren. Untuk harga Rp160.000, keren. Untuk lover AC-nya, di sini ada port USB, port USB untuk ngisi daya handphone, hanya untuk daya handphone aja, teman-teman, nggak boleh untuk powerbank dan laptop. Jadi di lover atas ini kita bisa ngecas HP tanpa harus kehilangan daya handphone. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk naik ini nggak bisa ngecas HP, ada stop kontaknya kayak gitu. Ini lubang AC-nya, nah ini untuk lampu bacanya kayak gitu, teman-teman, mantap. Nah, ini teman-teman jam 18.00 tepat banget kita udah diberangkatkan dari agen Lebak Bulus, agen Sinar Jaya Lebak Bulus. Mantap, mantap, keren. Langsung berangkat, just langsung ke Kampung Rambutan kalau ada penumpang di sana. Mantap. Nah, teman-teman, ini untuk toiletnya ada di bagian belakang. Jadi ini bisnya eksekutif toilet ya, teman-teman. Ada toiletnya di belakang dan surprisingly toiletnya bersih banget. Ini hanya digunakan untuk buang air kecil saja, teman-teman, dan dipergunakan saat bis sedang berjalan. Jadi ini bisnya dengan harga Rp160.000 hitungannya udah cukup nyaman loh, teman-teman. Ada toiletnya juga, mantap. Nah, ini untuk seat pocketnya di depan. Ini ada buat kita naruh barang, seat pocket. Di setiap seatnya ada, di hot seat juga ada kok, teman-teman. Jadi buat naruh barang-barang aman lah, teman-teman. Keren. Nah, ini pukul 18.05 kita udah masuk di jalan tol Jor, jalan tol Jakarta Outer Ring Road. Tadi masuk dari gerbang tol Ciputat 1. Seperti biasa macet kalau di sini.
Nah, teman-teman, untuk titik penaikan penumpang atau penjemputannya, itu yang pertama ada di agen Lebak Bulus ya, teman-teman. Terus bisnya lanjut lagi masuk ke Terminal Kampung Rambutan. Nah, dari Terminal Kampung Rambutan, bisnya langsung bablas ke Terminal Pulau Gebang. Dari Terminal Pulau Gebang tuh bisnya nanti jemput penumpang lagi di Bekasi Timur. Dan terakhir tuh penjemputannya ada di kilometer 19. Jadi bis ini tidak masuk Cibitung ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Agennya itu ya Pak ya? Agen YouTuber dia. Oh, sekalian RCTV channel. Iya. Dibayar tinggal. Wih, sehalam. Oke teman-teman, jadi bis Sinar Jaya 94 RD-nya yang ke Semarang aku naikin berhenti di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Barengan sama bis Sinar Jaya yang lainnya, teman-teman, kayak gitu. Ini berhenti di jalur 16 Terminal Pulau Gebang. Mantep. Sekarang jam 19 lewat 11 menit.
Nah, kenapa harga tiket bis ini bisa dikatakan cukup murah? Kalau teman-teman perhatikan, di bis ini tuh tidak disediakan selimut dan bantal ya teman-teman, seperti yang ada di awal video tadi. Kalau teman-teman jeli, itu tidak ada selimut dan bantal. Terus juga, di dalam bus tidak dibagikan snack ya teman-teman. Aku cuma dapat snack itu tadi air mineral aja waktu penukaran tiket di loket, tapi di dalam bis tuh nggak ada. Jadi buat aku, worth it sih 160.000 sampai ke Semarang dengan fasilitas yang begini, itu udah bisa dibilang cukup nyaman. Keren deh, 160.000 tuh hitungannya murah untuk sampai ke Semarang. Nyaman lagi kursinya, mantap.
Oke teman-teman, jadi perjalanan bis Sinar Jaya 94 RD-nya lagi berhenti di Taman Selera, Cikamurang untuk servis matan. Ini sepanjang parkiran dari ujung sana sampai ujung sana full banget sama Sinar Jaya. Mungkin ini memang jamnya untuk servis makan kali ya, kayak gitu teman-teman. Yuk kita langsung servis makan ya, ini bisa mau dipindahin dulu nggak tahu kemana. Yuk kita servis makan ke dalam rumah makan. Cus. Nah teman-teman, jadi ini buat kupon makannya nanti di scan buat ditukerin sama servis makan. Kita tukerin dulu yuk. Maaf, tangan kiri. Kasih ya. Nah jadi ini buat ruang servis makannya. Kayaknya beda dari yang lainnya ya, untuk yang ke Semarang ini. Soalnya yang lainnya banyak di luar juga, ini di dalam sendiri kayak gitu teman-teman. Kita langsung ngambil makannya, di sebelah sana ngambil makannya. Cus. Teman-teman, jadi ini untuk servis makan yang aku ambil pada malam hari ini di Rumah Makan Taman Selera Cikamurang. Tadi nasinya udah diambilin sama penjaganya. Terus juga untuk lauknya kita boleh ngambil satu. Tapi untuk yang sayurnya gitu kita bisa ambil ya terserah sih, secukupnya aja kalau kataku. Kayak gitu teman-teman. Ini aku ngambil ayam gulai kali ya namanya. Ayam gulai, sayur kol sama ada kayak cabai hijau gitulah. Kerupuk sama teh hangat kayak gitu teman-teman. Ini free ya, 160.000 dapat servis makan ke Semarang tuh buat aku worth it banget sih. Apalagi eksekutif 32 Lakers tuh lumayan banget. Di saat yang lainnya harganya udah hampir 180-200 ribuan ke atas. Keren, mantep. Teman, jadi untuk review makan di Rumah Makan Taman Selera Cikamurang ini, yang ketiga kalinya aku kesini, ya untuk rasanya aku agak sedikit kurang kena lah. Jadi aku kasih 6,5 tadi buat ayam gulainya juga kurang berasa. Udah gitu yang paling bikin kecewa tuh tadi teh hangatnya itu nggak manis sama sekali dan nggak hangat sama sekali. Jadi untuk kali ini rasanya sedikit kurang kayak gitu. Waktu naik sweet class padahal tuh enak buat aku, tapi yang sekarang mungkin ada penurunan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga lebih baik lagi kayak itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi buat Semarang Express itu ternyata di sini ada 2 bus. Itu ada 94 RD yang dari Lebak Bulus yang kita naikin. Nah ini juga ada lagi 48 VX dari Kalideres. Ini kayaknya yang ke arah Tanjung Priok kayak gitu teman-teman. Jadi ada 2. Kirain tadi yang ini, ternyata yang itu bis kita salah. Oke teman-teman, kita tunggu sampai berangkat lagi nanti bisnya. Yuk cap cus. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau naik Sinar Jaya ini, kalau mau lega duduknya di seat 1A, 1B, 1C, 1D, ini beneran lega banget. Nggak mentok kakinya ke depan tuh. Tinggiku 165 cm. Nggak mentok ke depan. Terus sebelahku juga kosong. Jadi mungkin aku nanti bakal pindah ke sini buat nyender ke sini lah. Mau tidur abis ini soalnya. Mantap. Keren. Apa kalau pusing nggak, misalnya?
kan bandara internasional buka. Lalu bandara Yogyakarta kan ada cincin itu makanya bis buka. Makanya prima kita mau tahun apa tapi kunci aja musik kafe. Nah, teman-teman, jadi untuk penurunan dari bis Sinar Jaya Semarang Express ini, yang pertama itu ada di daerah Kaliwungu, terus ke Terminal Mangkang atau di depan terminal, terus lanjut lagi ke daerah Jerakah, terus di Krapyak. Nah, dari Krapyak, abis itu bisnya tuh masuk tol lagi, sampai nanti keluar di pintu tol Gayam Sari, lalu lanjut sampai nanti terakhir turun di Penggaron. Nah, sekarang aku turun di Krapyak aja teman-teman karena mau lanjut lagi ke Kota Lama Semarang, kayak gitu teman-teman. Jujur sih, pas naik bis ini tuh aku expect kayak nyampe Semarang tuh sekitar jam 3 atau jam setengah 4 atau mendekati jam 4 lah. Tapi ternyata ini jam setengah 3 pagi itu udah sampai di Semarang, udah sampai di Krapyak. Jadi ini bisnya dibilang cukup gasik juga sih sampainya karena berangkat jam 6 dari Jakarta, jam setengah 3 tuh udah sampai di Semarang gitu. Walaupun pembawaannya santai tapi nyampe Semarang juga tetap cepet loh teman-teman. Patut dicoba nih bisnya buat teman-teman yang pengen ke Semarang atau mau ke Jakarta kayak gitu. Nah, aku mau ngucapin terima kasih nih teman-teman kepada seluruh kru yang bertugas telah mengantarkan aku dari Lebak Bulus di Jakarta Selatan sampai ke Krapyak di Semarang dengan selamat. Pokoknya pelayanan bis 94RD ini buat aku sangat memuaskan deh. Nyaman, murah, cepat. Wah, keren banget deh. Top deh buat Sinar Jaya 94RD dengan layanan Semarang Expressnya. Mantap. Oke teman-teman, jadi perjalanan aku udah sampai di Semarang, tepatnya aku turun di Krapyak. Seperti biasa kalau ke Semarang aku turunnya di Krapyak, kayak gitu. Sekarang masih jam 2 lewat 40 menit, masih kepagian, gak sesuai ekspektasi aku. Tadi aku kiranya nyampe sini tuh bakal kayak jam 3 setengah 4, tapi ternyata lebih cepet lagi. Walaupun pembawaannya santai, tapi nyampe sini tuh bisa cepet kayak gitu teman-teman. Terus juga tadi aku baru sadar kalau ternyata bis ini tuh nggak ada selimutnya kayak gitu teman-teman. Tapi untuk harga 160.000 walaupun tanpa selimut sih buat aku udah worth it ya. Karena 160.000 itu dibanding pesaing lainnya tuh bener-bener murah kayak gitu teman-teman. Jadi buat aku perjalanan kali ini tuh nggak mengecewakan dan pelayanannya bagus banget kayak gitu teman-teman. Nah, untuk penurunannya sendiri di Semarang itu dimulai dari Kaliwungu sampai nanti terakhir itu di Terminal Penggaron Semarang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain boleh banget nih, harganya 160.000 udah murah banget kayak gitu. Oke, buat teman-teman semua makasih yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Aku mau istirahat dulu di SPBU Krapyak kayak gitu. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini hari Minggu tanggal 20 Maret.
atau sehari setelah aku berangkat dari Pul Sinarjaya ke Semarang, aku udah ada di Pul Sinarjaya lagi. Ini jam 1 siang, udah ada di Pul Sinarjaya lagi. Nah, buat teman-teman yang penasaran kesininya aku naik apa, ditunggu videonya minggu depan. Atau ya beberapa hari lagi ntar aku upload videonya. Ditunggu videonya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita langsung pulang ambil motor ke sana. Bye.